Kalau untuk di meja makan, insyaallah senang ajak kawan makan. Tapi kalau untuk urusan Bukit Aman misalnya, immigration, urusan pada masa panjangnya waktu ghaibah seseorang, maka akan nampak kepedulian daripada kawan. Jadi kita pun telepon, assalamualaikum. Mi, bunda, mama, apa ada kekurangan apa? Nanti Abi minta mungkin dengan Bang Azizah ada kurang apa di rumah. Ya Allah, Bi. Bi, tapi pikir tentang kami, alhamdulillah lah, masya Allah, tabarakallah. Anak-anak ambil berat betul. Jadi semuanya, alhamdulillah, yang merupakan Abi tak pesan. Tapi mereka memang paham sendiri. Mereka buat kerja, Allah, masya Allah, tabarakallah. Memang, alhamdulillah lah, makasih Allah. Alhamdulillah, syukur. Wah, begitu. Makna daripada yadhar muwasatul ikhwan. Sebab ikhwan dalam satu lagu Haji Roma itu, atau dalam bahasa hariannya, kalau untuk di meja makan, insyaallah senang ajak kawan makan. Tapi kalau untuk urusan Bukit Aman misalnya, immigration, urusan-urusan yang pahit, kalau kita ajak, yuk kita ke Johor Bahru yuk, makan nasi lemak. Abi tiap kali-kali ada keluar yang punya restoran tuh. Orang Jakarta, orang Batam datang makan kepiting lobster. Hah, ada aja. 498 sampai bingan harganya. Ada yang 300, punya dia hanya 290 saja. Kalau yang paling besar yang berat 2 kilo itu jadi pada masa Abi pergi ke sana, Abi kan jam Makassar terus nih. Beberapa hari itu, abang, kita ke Bangin. Kita ini tak berikan satu rumah nih. Sebab kita tolak di Senin, datang hari Rabu. Kami cuma satu. Ahad cukup, Senin berangkat cukup 4. Karena iklan tadi keluar terus, ngambil nama kat situ. Ampunkan aku ya Allah ya Rahman Rahim. Jadi akhirnya di besok, tapi kita senyap-senyap aja nanti ajak Bang Azam, tetap ada Azam, oke tak apa, pergi dengan Bang Azam. Terus kami pergi hari Kamis, kami pergi sana kan udah orang malam, kami pergi dari sampai Johor Bahru. Tak lama macam seperti yang dipiralkan tuh, coba Allah penuh syarat, coba tengok kuda saya ini pun tak penuh pun, ada yang kosong. Jadi tak ada juga terlalu menyesal sangat, tapi macam seperti jadi mangsa, jadi mangsa apa, jadi mangsa propaganda makan. Tapi kami tahu dah Allah bakal akan mesan ketam yang 492 itu bukan saja makruh, haram barangkali, itu mahal. Jadi pesannya, dia tunjukkan juga ada yang sotong besar yang hanya dalam 30-an, ada udang galah, ada dalam 52 atau 60-an, pegati atau apalah, ya, banyak pilihan lah kuliah, deh, rangkai. Bisa juga, jadi beda begitu ada sama bahan dengan Bang Azam, dan nanti Abi bayar. Jadi pada masa itu, senarai minum itu ditunjukkan, tapi takut juga kalau mereka milih yang bunda memang nak milih yang itu. Ih, jangan. Oke, jadi bayar kadang pilih 30-40 tak apa. Kita dalam berempat ini mungkin dalam 150 dan 200-an. Tak ada masalah. Takut bunda nak milih yang ih, jangan yang itu 490 ini. Pas kami makan tuh, dan dua lagi bininya, apa dia punya pesan yang 498. Dia datang awal, makan awal, kemudian kami makan,
Tapi selesai makan, santai, minum, terus balik, mereka masih makan lagi. 2 kilo, berat 2 kilo. Allah, selalu sedih. Karena pergi juga nanti ke situ. Nanti, insyaAllah untuk urusan makan itu, pergi ke sananya tumbuh. Besok hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin berangkat, berarti 3 hari, itu ceritanya. Baik, jangan sampai nanti ada, ya apa pula habis jamaah-jamaah macam itu. Ada sudah 4 hari lebih, nah kamu tak tahu aku pergi makan ikan-ikan ke Danggala di situ. Walaupun itu kena mangsa propaganda.